Anda masih bersama saya Farah Mumtazi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, satu pekan terakhir harga cabai rawit di pasaran kota Bandung meroket lebih dari 100%. Harga cabai yang semula hanya Rp40.000 kini naik drastis menjadi Rp90.000 per kilogram. Akibat cuaca buruk, harga cabai di pasar Kosambi Kota Bandung naik tajam hingga 100% lebih. Kenaikan ini sudah terjadi dalam satu pekan terakhir. Harga cabai rawit merah yang semula hanya berkisar Rp40.000, kini meroket menjadi Rp90.000 per kilogram. Hal tersebut membuat daya beli masyarakat berkurang, hingga menyebabkan penurunan omset sebesar 30%. Menurut salah seorang pedagang, kenaikan harga ini disebabkan banyak petani yang gagal panen akibat cuaca buruk di sejumlah daerah. Sekarang naik rawit merah. Biasanya kan 40, tiap hari naik. Sekarang 90, ah. 90. Ya. Itu dari kapan, Bu? 90 hari ini. Yang kemarin-kemarin 2 hari 80. Terus yang kemarin-kemarinnya 60, 50. Ini untuk kenaikan sendiri disebabkan karena apa, Bu? Kayaknya kurang apa pasokannya. Pasokannya kurang. Tapi untuk stok sendiri gimana, Bu? Stoknya banyak, masih lumayan, nggak sulit. Para pedagang berharap pemerintah dapat mengembalikan harga cabai di pasaran agar harganya tidak terus melambung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.